kebetulan Pak Pos datang ya, ini. Dari Mataram, Mas. Mas Nadin Sandy Septian. Nah, Sandy Septian Nusa Tenggara Barat. Peong peong. Wah, begininya. Ini saya akan unboxing ini kedua kalinya dari Mas Sandy Septian. Ini belum ada apa-apanya ini. Kita unboxing ini gitar yang ketiga Mas Sandi yang dari Mataram. Wah, terima kasih. Wow. Oh, masih mentah ini kayaknya, baru buat ini. Ada lem-lemnya ini. Saya akan unboxing ini dari Mas Sandi. Sesuai requestnya, yaitu seperti Square Classic Vibe. Kesekian kalinya saya servis gitar di Mas Adin. Ini hasilnya Candy Apple Red, mulus, bagus, jos, bikin istri saya cemburu. Candy Mataram, welcome to Adin Guitar Service. Wah, service sih, namun ini. Ini Pak Pos sih, pelangganan Pak Pos ya? Iya. Seminggu ini ping 20 Pak Pos ya Rene. Wis bendino Rene. Nah, ini tanda tangan sih, ben bayaran. Oke oke. Ini Mas Sandy sudah datang paketnya. Ini Mataram NTB. Tremolo. Duduk. Oh iya, tremolo. Ini ada pirnya. Tipot-tipot. Ini ada EG. Nah, ini dan handle, ini tremolo. Nah ini. Wah, ini kayaknya ngecat nih. Adukan dulu nih, adukan dulu nih. Ngarep kan? Cus. Wow, ini di sepeda ini kayaknya. Nah ini. Peong peong. Wah, bodinya belum dipasangin tremolo. Nah, ini aslinya FR maksudnya ini. Play terus. Nanti akan dipasang EG. Siap. Ini saya akan unboxing ini kedua kalinya dari Mas Sandy Septian Mataram. Apanya ini? Gitarnya Mas Sandy yang dari Mataram ya. Ini gitar yang kedua kalinya. Dan kemarin ini sudah jadi. Dan ini buat tempat ini. Nah, kita rubah yang ini biar rapi juga. Begini. Ini rapi. Terus kita buatkan tutup juga. Kita bagian lubang. Nah, kali ini saya waktunya mencoba ini gitar yang kedua kalinya ini dari Mas Sandy yang dari Mataram. Kita unboxing ini gitar yang ketiga atau keempat kalinya ya, lupa aku, dari Mas Sandi yang dari Mataram. Wah, terima kasih Mas Sandi Mataram atas kepercayaannya. Ini gitar yang selanjutnya setelah gitar yang sebelum-sebelumnya. Jadi langsung kita unboxing saja. Gitarnya. Wow. Ada bonus HP. Wow.
keren guys, ini lumayan loh dapat bonus HP ini. Oh, dalamnya pick up. Ini ada neck square. Ini. Nah, ini bodinya. Wow. Oh, masih mentah ini, kayaknya baru buat ini. Ini ada lem-lemnya ini. Ah, kayunya apa ini ya? Buncal-buncal ini. Seperti ini. Loh. Tuh. Oke, taruh sana masih. Ini ada cover belakang. Pick up GNB. Nalti dan neck. Neck plat. Sama tremolo Wilkinson. Handle. Nah, ini sudah jadi ya. Hampir jadi, bukan jadi. Belum jadi tapi hampir jadi. Ini gitarnya Mas Sandy Mataram. Ini gitar ke berapa kalinya yang dikirim kemari? Sudah lebih dari 2 kayaknya yang dikerjakan di sini. Nah, halo Mas Sandy Mataram. Sudah jadi repaint yang sebelumnya bisa disimak seperti berikut, seperti video yang di awal. Kemarin requestnya minta seperti ini, dibuat seperti ini, headstopnya juga dikecilkan. Nah, kita clear, kita refresh. Keren guys ini. Nah, ini kita selanjutnya kita akan rakit ya. Ini speed partnya masih utuh di sini. Nah, ini kita akan rakit. Kita akan setting buat Mas Sandy yang dari Mataram ya. Siap. Halo guys. Kali ini saya akan mereview ini gitar yang ke berapa kalinya ya? 2 kalinya atau ke 3 kalinya ini dari Mas Sandy, Sandy atau Sandi gitu ya, yang dari Mataram sana. Nah, ini bisa disimak gitarnya keren. Wow. Nah, ini kemarin projectnya ketika datang bisa dilihat di pada awal video ya. Dan ini selanjutnya ini projectnya mulai dari repaint, terus pasang tremolo, rewiring. Ini juga necknya juga kita glossy, kita refret, kita setting. Wah, pokoknya ini hampir semuanya ini ya. Mantap. Keren ini. Dan headstocknya requestnya juga minta dirubah, jadi udah berubah seperti ini. Nah, keren ya. Wow. Nah, ini. Loh, selanjutnya kita akan coba ya gimana. Kita coba dari clean-nya dulu. Kita akan coba kruncinya, kruncinya. Nah, ini sambil merokok dulu. Tidak kalah menariknya ini tremolonya sebenarnya juga bisa puter sih. Nah, ini. Nah, kita coba menu distorsi ya. Jadi kita coba menu distorsi dulu.
Jadi ini apa ya? Kalau untuk standarnya strap ini sangat ceper gitu. Mungkin bahkan terlalu ceper sih gitar ini kalau menurut saya. Ya nanti kalau kurang tinggi bisa ditinggikan sedikit, nanti kita pandu dari sini untuk Mas Sandy yang di Matram sana. Oke, sekian dulu ya. Ini siap kita kirim lagi ke Mas Sandy yang di Matram sana untuk gitar yang kesekian kalinya. Terima kasih sudah mempercayakan gitar-gitarnya kepada kami, Adin Gitar Service Magil Jawa Timur Indonesia. Oke, terima kasih dan sip. Halo Mas Adin, ini gitar yang udah diservis sama Mas Adin, Squire Humbucker Single, mulus, bagus, jos, bikin istri saya cemburu. Saya akan unboxing ini dari Mas Sandy. Nah ini dia gitarnya Mas Sandy. Nah, jadi ini nanti projectnya mau dibikin warna sesuai requestnya, yaitu seperti Squire Classic Vibe. Nah ini nanti headstocknya juga dikecilin karena kebesaran itu katanya. Oke, mantap. Ini setelah kita lepas fretnya, terus kita glossy. Nah, di sini wah keren ya. Seperti classic vape ini. Ini di classic vape. Nah, di sini kita pasang fret, baru di fretting habis ini prosesnya. Keren-keren. Ini gitarnya Mas Sandy ya, yang dari Mataram ya. Nah, ini setelah repaint, request repaint seperti ini. Terus headstocknya serta apa ya? Ini fretboardnya juga kita ubah dan requestnya menjadi apa ya? Seperti classic vape. Tapnya jadi kecil, terus warnanya seperti ini. Ini juga refret, catnya juga baru. Kita simak belakangnya. Mantap. Kali ini saya mau sound check ini, mantap ini gitarnya Mas Sandy yang dari Mataram. Nah, sudah great, repaint dan reflect dan setting pastinya ya. Untuk wiringnya juga kita ubah sama seperti yang dibawakan. Karakter banget strapnya ya, kalau kita clean-nya. Standar ceper sih, enak banget cepernya. Ya, termasuk ceper sih kalau untuk strat ini. Terbak drive lagi.
Kita metalnya distorsi. Mantap lah pokoknya ini. Siap gas ya tersebut. Kita kirim ke dia, Mataram. Adin, kesekian kalinya saya servis gitar di Mas Adin. Ini hasilnya Candy Apple Red Squire John. Halo Mas Adin, ini gitar yang udah diservis sama Mas Adin, Squire Humbucker Single, mulus, bagus, jos, bikin istri saya cemburu.